Bapak Ibu, pimpinan media cetak dan elektronik yang saya hormati dan saya kasihi. Nama saya Orien Patriot Riwukore, Bupati Sabu Rajua terpilih. Saya minta maaf terkait adanya polemik yang terjadi yang menyedot perhatian berbagai kalangan. Saya tidak bermaksud membuat kekerusuhan dalam proses ini. Pernyataan saya tegas bahwa saya adalah warga negara Indonesia. Saya lahir di Numen Sabu. Saya dibaptis di gereja Mesafir Numen Sabu. Saya sekolah di SD Negeri SD Impres Numen Sabu. Setelah tamat, saya mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Kupang. Setelah tamat SMP Negeri 1 Kupang, saya masuk ke Semian Negeri Kupang. Setelah tamat Semian Negeri Kupang, saya mengikuti perguruan tinggi di Kupang, yaitu Universitas Nusa Cendana. Masuk Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Niaga. Jadi saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melepas status warga negara Indonesia saya. Walaupun saya bekerja dan mencari pengalaman sampai di Amerika selama puluhan tahun. Tapi saya masih sering pulang ke Indonesia dan kembali ke Amerika untuk melihat saudara-saudara saya baik di Kupang maupun di Sabu Rajua. Jadi tegasnya, saya adalah warga negara Indonesia sah karena NIK saya tercatat dalam database Dukcapil. Betul, saya pernah memiliki paspor USA saat saya bekerja di sana, di Amerika. Namun saat mau kembali ke Indonesia untuk mengikuti Pilkada Sabu Rajua, saya sudah memproses pencabutan status WNA saya. Jadi sebetulnya itu sudah berproses. Dan ada aturan di Amerika, di imigrasi di Amerika, bahwa jika seorang berproses menjadi pejabat publik di negara lain, yaitu menjadi pejabat publik, politician, atau mengikuti pendidikan militer di negara lain, maka otomatis status warga negara Amerika gugur. Saya pulang ke Indonesia untuk mengikuti Pilkada Sabu Rajua dan telah mengikuti semua proses dalam tahapan sesuai dengan undang-undang pilkada, termasuk proses di partai dan daerah sampai pusat. Saya terpanggil ke Sabu, kembali ke Sabu, karena amanat orang tua untuk datang dan membangun kampung halaman. Orang tua saya memberikan amanat, kalau setelah berhasil harus kembali ke kampung halaman untuk membantu saudara-saudara saya. Dan saya merasa berhasil, oleh sebab itu saatnya saya akan kembali ke Sabu Rajua. Dan sudah tentu saya mempersiapkan semua dokumen-dokumen, termasuk proses penyelesaian atau pencabutan warga negara saya. Jadi saya sebenarnya aslinya warga negara Indonesia. Selain karena amanat orang tua saya untuk kembali ke Sabu, dan saya juga sudah pergi kembali ke Sabu sebelum memutuskan untuk mengambil bagian dalam pesta demokrasi di Sabu Rajua, saya kembali ke Sabu dan saya melihat keadaan di Sabu Rajua. Saya melihat banyak jalan-jalan mangkrak, korupsi di mana-mana, BBM yang mahal,
dan langka untuk mendapatkan BBM harus antri 2-3 km. Kemudian tingkat kemiskinan masyarakat yang setiap tahun meningkat. Kemudian PAD Kabupaten Sabura juga setiap tahun menurun. Karena masalah-masalah yang social injustice ini, makanya saya terpanggil sesuai dengan amanat orang tua untuk melaksanakan keinginannya untuk membangun Sabura juga, yaitu untuk membantu saudara-saudara saya yang miskin. Ibu bapak, saudara-saudara, saya harap terutama teman-teman wartawan jangan hanya mendengar apa kata saya, tetapi mari datang ke Sabura juga dan melihat keadaan yang real yang terjadi di Sabura juga. Ya. Jadi jangan percaya apa kata saya saja, tapi saya mengundang semua ya untuk datang ke Sabura juga. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang telah mendengar pernyataan saya ini. Dan terakhir, sekali lagi saya mohon maaf atas polemik.